Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa Madinah TV yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Orang beriman tandanya tidak ridho melihat kemungkaran, minimal dengan hatinya. Kemungkaran itu memang harus diobati. Butuh ilajun, butuh obat. Kenapa? Karena kemungkaran itu bisa menggerogoti jiwa, bahkan sampai agama, sehingga menjadi prahara dalam kehidupan. Terkadang dosa yang kita buat itu bukan saat ini hasilnya, tetapi bisa Allah jadikan bentuk teguran, bentuk musibah, ya, di berapa tahun berikutnya, the next time. Lihat contohnya orang-orang salaf yang ketika mendapatkan musibah mereka langsung sadar karena punya iman. Kemungkinan teguran Allah ini karena dosaku 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semuanya ini, tidur gak nyenyak bangun dengan penuh kekhawatiran, sambil berzikir la ilaha illallah. Maka istri beliau bertanya, kenapa ini? Kayaknya ada rasa kekhawatiran dari Rasul. Rasul khawatir sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, ini kayaknya ada suatu azab, ada suatu bencana. Anuh laku ya Rasulullah wa kunna salihun. Apa kita akan dibinasakan oleh Allah wahai Nabi, padahal di sekitar kita masih banyak orang soleh. Rasul menjawab, na'am idza kathural khabath, jika keburukan mendominasi. Zaman Rasul masih ada Nabi, aman. Zaman sahabat relatif. Zaman berikutnya sampai kita, Masya Allah. Maka kemungkaran itu ada, bahkan di hari Id sekalipun. Hari raya, Idul Fitri, jangan dinodai dengan kemungkaran. Kemungkaran yang pertama, di waktu normal, lihat subuh satu Syawal, bagaimana kondisi jamaah yang sebelumnya taraweh penuh, apalagi malam terakhir takbiran kebak masjid. Tapi subuhan satu Syawal jamaah bisa dihitung dengan 5 jari 10 jari. Ini mengalahkan yang wajib dari sunnah-sunnah tersebut. Sholat taraweh sunnah, sholat subuh berjamaah bagi laki-laki di masjid wajib. Ini kalau normal, ya. Yang terjadi demikian itu kalau kita berada di masa yang normal. Bagaimana kita bisa mengalahkan yang wajib dengan mengempentingkan yang sunnah? Kemungkaran yang tidak bisa kita abaikan, yang paling besar adalah asyirku billah, berlaku kesyirikan. Dengan apa? Bertabarukan di kubur-kubur, entah kuburan orang yang dianggap wali, orang soleh, ataupun orang tua kita. Ya, meminta berkah, bukan mendoakan, tetapi meminta berkah. Kalau zaman sekarang bahkan ada sholawat tibul kulub itu. Ya Rasulullah, ya Muhammad tibil kulub, katanya sholawat anti corona. Padahal di sana ada beberapa syair atau bait kalimat yang dengan zatnya Rasul bisa sembuh. Rububiyah, kesyirikan. Kemudian juga ada yang nantinya sifat ujub, kesombongan, pamer-pameran. Baju baru, rumah kadang catnya baru, makanan lodong-lodong, toples-toples penuh, hanya untuk pamer coklatnya yang keren, ya ini yang mahal. Maka fa'lam ayyuhal muslimun laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Laisal aid liman labisal jadid, hari raya bukanlah yang berpakaian baru saja, hari raya teruntuk orang-orang yang ketaatannya bertambah. Berikutnya kemungkaran, al-ghina wal-mazamir wal-ma'azif, nyanyi-nyanyian, alat-alat musik, seruling-serulingan. Yashtarilah wal-hadith, Ibnu Mas'ud yang disebut dengan lahwal hadis, al-ghina, 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 3 kali berturut-turut, musik, musik, musik. Jangankan pas hari raya, takbiran pakai kendang, takbiran pakai drum, takbiran bisa pakai gitar.
ini kemungkaran. Ya, jangan kita ikut-ikutan semacam ini. Kemudian al-musafahah, bersalam-salaman antar non-mahram. Yang laki-laki kenali mahram Anda dari kalangan perempuan, yang perempuan kenali mahram Anda dari kalangan laki-laki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan bahwa wallahi demi Allah ma massat yadur rasuli yadam ra'atan qattun. Tangan Rasul tidak pernah bersentuhan dengan tangan perempuan yang bukan mahramnya selama-lamanya. Bahkan membaiat muslimah mukminah saja dengan lisan, bukan dengan salaman. Kemudian bercampur baurnya antar non mahram. Meskipun keluarga dekat, iyyakum wa dukhulul mar'ah. Hati-hati kalian masuk dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Alhammul maut. Rasul memberikan contoh, ipar adalah kematian. Fitnah dari saudara ipar itu ibarat sakaratul maut. Medeni memang. Nah, ini tolong dijaga auratnya, tolong dijaga suara, tolong dijaga tidak bersalam-salaman. Kemudian mungkin turunannya itu ada bermegah-megahan, bermewah-mewahan, israf tabdir makanan. Dan semoganya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari berbagai macam sifat-sifat setan ini. Aku luqali hadha, semoga hari raya kita, hari raya diberkahi. Taqabbalallah minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.